Hai YouTube, selamat datang di Miss Las Cooking. Di video kali ini saya akan share resep gulai ikan. Yuk kita buat sama-sama. Siapkan kurang lebih 500 gram ikan, saya pakai ikan krisi. Kalau kalian mau ganti ikannya dengan ikan yang lain, silakan saja sesuai dengan selera. Kemudian dibersihkan, lalu dicuci di air mengalir. Bumbu yang dihaluskan ada 7 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 1 ruas jahe, 1 ruas kunyit, setengah sendok teh ketumbar, 3 butir kemiri, dan 2 buah cabai merah besar. Tambahkan juga dengan daun salam, serai, daun jeruk, dan lengkuas. Satu tomat, 5 cabai rawit yang utuh, dan 2 batang daun bawang yang diiris-iris. Panaskan kurang lebih 4 sendok makan minyak, kemudian tumis semua bumbu hingga harum dan matang. Kalau bumbunya sudah matang, kemudian masukkan 500 ml air dan juga ikan. Jika kalian mau ikannya digoreng terlebih dahulu, silakan saja sesuai dengan selera ya. Bumbui dengan merica, kaldu bubuk, garam, dan juga gula. Dimasak dulu hingga ikannya matang, kemudian nanti baru dimasukkan bahan-bahan yang lainnya. Kalau ikannya sudah matang, kemudian masukkan tomat, daun bawang, cabai rawit, dan 65 ml santan kental. Jika dirasa semuanya sudah matang, jangan lupa dites rasa-rasanya. Apabila ada yang kurang, silakan saja ditambahkan, lalu siap untuk dihidangkan. Thank you.
Ini dia gulai ikan siap untuk dihidangkan. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya. Apabila ada pertanyaan, kritik, ataupun saran, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di resep masakan selanjutnya.